معنى الأولية أي أول حديث يقوله الشيخ للطالب، ثم الشيخ سمعه من شيخه الأول قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث رائع، نحن نقوله مع بعض إن شاء الله. Apa itu hadis awaliyah yang saya nak bacakan ini? Hadis awaliyah adalah hadis yang menjadi tradisi apabila seorang guru bertemu dengan anak muridnya, hadis ini menjadi hadis yang pertama dibaca. Maknanya kalau anak murid datang yang pertama, jumpa dalam satu majlis, sebelum cerita benda lain, hadis ini akan dibacakan dulu. Begitulah yang dilakukan oleh gurunya. Bila mana gurunya nak mulakan kelas dengan anak muridnya, hadis ini akan mula-mula dibaca. Begitulah gurunya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan membacakan hadis ini ataupun dekat Nabi membacakan hadis ini kepada para sahabat. Jadi insya-Allah mengambil perbuatan yang sama dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang membacakan hadis ini, hadis yang pertama dalam majlis ilmu dan pertemuan mereka, kita insya-Allah bersama-sama akan membaca hadis ini bersama-sama insya-Allah sebagai tradisi turun-temurun sampai kepada zaman sahabat tentang pembacaan hadis al-awwaliyah. Sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yarhamuhum. Kami dah merasa istimewa juga saya. Hadis mahabbah. Okay, hadis kedua hadis tentang mahabbah kasih sayang. Jadi kita dah istimewa dah salahnya, cuma catatan tu nanti dalam yang dia pernah sebutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Mu'ad. Ya Mu'ad. Inni uhibbuka. Uhibbuka. Billah. فقل ذكر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أجزتكم جميعا كل قبلنا Jadi tuan-tuan kita dah dapat maknanya dalam diri sekarang ini dah ada dua hadis yang sambung bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fi ardhi, berkasih sayanglah dengan orang yang ada di atas bumi. Yarhamu man fis sama, yang di langit akan mengasihi dan menyayangi. Itu hadis yang pertama dah ada dalam diri kita. Dan hadis itu bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak pernah ada hadis yang kita dapat sanad satu ijazah. Yang kedua, dalam diri kita telah pun ada satu hadis yang bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada Mu'az, ya Mu'az, wahai Mu'az, seperti tadi, inni uhibbuka billah, aku mencintai kamu dengan Allah. Fasul, dan sebutlah kamu wahai Mu'az, setiap kali pas melihat asalnya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maksudnya apa? Nabi pesan kepada Mu'az, wahai Mu'az, aku cinta kepada kamu. Bacalah setiap kali lepas sembahyang, Allahumma a'inni, ya Allah, bantulah aku ala dzikrika supaya dapat menjadimu, wa syukrika dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik dan menjadi sebaik-baik hambamu. Dan Syekh katakan kepada kita, jadi kita juga, wahai sekalian pelajar, aku cinta kamu kepada Allah, bacalah setiap kali lepas sembahyang, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.